bareng buat anak-anak kuenya kering. Aku udah yakin betul. Ya. Ini yang oh bebas ya. Bebas. Oke, okay, ya, siap. 3, 2, 1. Oke, okay, non.
kan pantomimnya bagaimana, ya, apalagi pantomim berdaerah semuanya. Pertanyaan itu larinya ke saya. Saya beban model itu mengangkat terus ini pantomim bisa berkembang, bisa disukai, bisa digemari. Nah, intinya supaya semua orang bisa berpantomim, bisa mengasah imajinasi dan lagi. Ya, mungkin powernya sama seperti dulu saya pertama kali mempromosikan pantomim saat pantomim benar-benar tidak ada di Indonesia. Itu saya tumbuhkan saat ini. Karena memang kita missing link dengan generasi yang bawah ini. Kayaknya saya harus berjuang dari bawah lagi untuk memperkenalkan lagi. Jadi saya mengangkat powernya sama seperti di bawah. Ya, ada. Yang pasti adalah media televisi, karena media TV masih sangat kompeten sekali untuk menghasilkan sesuatu seni, suatu promosi apapun. Media TV sangat efektif. Gitu. Jadi saya berkeinginan mempunyai sebuah program yang bisa tampil di TV. Dan baunya masih ada seni pantomim. Ya, Mas, kita lihat sepanjang tahun ini dan yang berapa ke sekarang ini, gimana pantomim? Alhamdulillah sama seperti dulu, orang bisa lihat pantomim dengan wajah putih, tanpa bicara, tanpa ada alatnya, menarik dan unik. Gitu. Itu sama saya rasakan seperti dulu. Gitu. Tapi sekarang lebih berkembang, anak-anak remaja mau pantomim itu lebih fun, lebih apa, menghibur, lebih mereka pengen cepat mengerti. Kemudian tidak dari persendirian untuk bisa membuat karakter memang ada. Kalau untuk klasiknya sekali, dia hanya standar putih saja dengan alis, bawah mata sama bibir merah. Gitu. Karena intinya wajah putih dan makeup standar itu untuk kebutuhan panggung. Karena panggung, jarak panggung sama pelatnya jauh. Akhirnya dengan wajah putih, alis sama senyum, orang udah tahu, sama lipstick orang udah tahu dia sedih, dia senang gitu. Dengan bentuk itu aja. Nah, tujuan dari pantomim sendiri sejak apa sebenarnya sampai pantomim? Yang saya rasakan sampai saat ini adalah badan kita alhamdulillah sehat. Kita berkreasi terus, berimajinasi terus, mewujudkan imajinasi kita gitu. Nah, itu sangat penting sekali buat generasi muda untuk mereka bisa melatih imajinasinya, melatih olah tubuhnya untuk otak kiri dan kanannya seimbang gitu. Adanya IT, internet, komputer itu kalau diimbangi dengan imajinasi yang kuat itu dia akan berkembang lebih besar. Berarti perlu ada konsentrasi, daya khayal mereka kita arahin, kita apa, wujudkan. Kalau perlu seorang pemikir atau imajiner gitu, dia bisa mewujudkan sesuatu yang di luar perkiraan pikiran kita. Harapan dari maksudnya sendiri macam muncul di sekolah ini di depan. Ya, saya harapan saya hanya ilmu yang saya punya bisa dipelajari semua orang, apalagi kalau itu bermanfaat buat semua orang, ya alhamdulillah. Jadi ilmu ini akan terus berkembang. Ya, kalau saya dulu sejarahnya senang pantomim itu karena melihat ada satu pantomimer dari Perancis tampil di TV. Saya lihat Pradel waktu itu sangat saya langsung jatuh cinta. Kenapa? Dia jelas menggambarkan pintu, menggambarkan naik kuda itu tanpa ada alatnya. Itu saya langsung jatuh cinta, saya suka. Saya coba belajar sama almarhum Senang Toyo, sama Didi Merter saat itu.
yang juga lagi belajar berpantomim. Nah, akhirnya saya mengembangkan terus sampai saat ini gitu. Ya, dan saya yakin bahwa seni ini memang dulu ini kalau sejarahnya itu dari Yunani ya, terus berkembang. Yang saya tahu dari negara Prancis yang lebih banyak berkembang karena pantomim itu sangat lekat dengan budaya Prancis gitu. Itu nanti menerangkan cara berkembang. Oh, mereka, ya. Yeah.